Gus, kalau aku lompon bareng ngaji, kalau yang pengen sholat. Terus begini aku kerja meneh. Begini aku sholat meneh. Terus sholat, maksiat, sholat, maksiat, sholat, maksiat. Ini aku pripun Gus. Duk, menungso itu dibagi telu tak kandani. Nomor siji, amar ma'ruf nahi mungkar. Sing apik dilakoni, sing bosok ditinggalke. Iki sing paling ideal. Apik terus rata tuh tidak salah. Kira-kira zaman saya iki ono apa ora? Apik tok belas rata maksiat. Saiki kira-kira antara pembeden. Umpama ono itu satu di antara 10 juta orang. Aku ora iso ngono kuwi. Sing nomor loro. Kelasnya apa? Gelem tuh mindak apik, tapi yo gelem tuh mindak elek. Yang baik dilakukan, yang jelek juga dilakukan. Salate ho, mabuke ho. Salate ho, ciune ho. Kuwi jenenge amar makruf nyambi mungkar. STMJ. Salatnya terus, maksiatnya jalan. Mabuk, tapi pakai aja jadi gelem mangkat. Saya dulu pernah mengatakan begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu aja melu-melu maksiat. Pernah enggak mbak-mbak kadang-kadang krungu adzan moro-moro nangis? Atau krungu ngaji moro-moro nangis? Utawa malam bodoh ora iso mulih ning kene krungu takbiran. Allahu Akbar. Nangis napa mboten, Bu? Nangis. Berarti jenengan ki luwe apik daripada kalah ngaku menang malah takbiran. Sampun sedhen. Sing bener ki ngoten niku. Kelingan dosa malam takbiran nangis. Ora kok urung bodho wis takbiran. Wong peko. Wong mbok-mbok ngebong ngerti kok. Mosok kono ora ngerti, tuman. Mbok nangise mergo kelingan mbokne, mbok nangise mergo kelingan keluargane, mbok nangise mergo kelingan dosane, kelingan salahe, tetep bae begitu kowe iki iso nangis, berarti masih ada tanda-tanda ketuhanan di dalam hatimu. Wong cirine wong iman kuwi apa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Awak mungkin begitu tak undangi ngaji ning ayo Mas ngaji dibantu Mas Nuk dibantu Mas Indra kok gelem teko berarti ati mungkin dadi omahe Gusti Allah. Tapi lah awakmu diajak ngaji ini ayo ngaji karo Gus Miftah jawab wis tau hati-hati we. Hati-hati we. Wis iso tamumu ora ono belas sepi berminggu-minggu kowe ndonga ya Allah kirimkanlah kepadaku tamu malaikate ndonga wis tau Mas we. Tau diajak ngaji kok jawabe wis tau. Maka semua yang hadir yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, lah ora iso dadi si nomor siji minimal si nomor loro iki mau. Sing paling bosok iki apa? Nomor telu. Lah nomor siji mau api banget ora tau tumindak elek, nomor loro tau tumindak elek ya tau tumindak apik. Nomor terus yang paling bosok apa? Elek terus belas ratau tuminda ape. Kula ciloko mencit. Bendino maksiat tok salate belas. Bendino maksiat sedakoe belas. Poso yo belas, ngaji yo belas, diajak tuminda ape yo belas. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini baru pertama, dan karena waktu saya mepet-mepet banget, saya masih ada pengajian lagi di LPP, kemudian harus terbang ke Palembang, gak bisa berlama-lama, tapi saya bersyukur, alhamdulillah, ibu-ibu bisa menemani kita pengajian malam hari ini, kula tak takon. Kira-kira lah pengajian ngoten iki teng mriki digawe rutinan, purun apa mboten? Purun! Keberatan apa mboten? Tidak! Boten usah nyediake napa-napa konsumsi tak gawake dhewe. Amin. Karena itu cintanya aku sama kalian. Amin. Tapi tolong kalian jangan mencintai saya. Mencintai ilmunya katanya. Mencintai ilmunya. Yos, mencintai saya enggak apa-apa. Tapi tolong jangan keloni saya. Ndak tuman. Dipakai di JP.
Orang ajar ini. Kalau ini buat aku mendel buron. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai hari ini, dan saya berharap besok Ramadan saya masih ada waktu di Jogja. Nanti pas Ramadan barangkali bisa kita kumpulkan Mbak-mbak Sarkem sama Mbak-mbak Ngebong di satu tempat, kita buka puasa bersama. Nanti bulan puasa tak boleh ngegon untuk buka puasa bersama. Sopo ngerti nduk sing titik ngene iki bakale dadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an mengatakan fa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik pasti ada balasannya, dan sekecil apapun perbuatan jelek pasti ada balasannya. Maka jangan pernah berputus asa. Saya meyakini begini. Saya mau tanya, mohon maaf, tolong dijawab. Wong sak meneh mbah niki, kula tak takon jawaban. Ana ora sing pengen dadi penghuni Ngebong seumur hidup? Pasti ora ana to? Kepengen dadi tobat to nggih? Nggih. Iki barangkali kene sing golek modal. Carane pripun golek modal dodolan kroto, Gus? Napa niku kroto pakan manuk, Gus? Pakan manuk. Oh, pakan manuk. Belum ngobongnya awak mending ini kroto. Saya yakin pasti akan ada titik berhentinya Pak Camat. Kita yang berada di luar sana kalau kemudian belum bisa berbuat seperti ini, minimal itu mendoakan. Siapa tahu doa-doa orang di luar sana mampu mempercepat datangnya pintu taubat untuk kita semuanya. Dewi ini malah dilaknat, dinyak, dionek-onek. Kuih kira-kira orang mempercepat tobat malah mesti ngelawan. Gini apa betul? Makanya yang kita lakukan hari ini adalah tidak untuk menghina, tidak untuk melaknat, tetapi untuk membantu dan menolong. Siapa tahu dengan seperti ini mampu mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan solawat. Nanti kalau ada Mas Yuliono sambil makan, ada Yuliono di sini. Nanti setelah ini Yuliono menghibur Mbak ya. Tapi tolong Mbak nanti cuma dengarkan, jangan lihat mulutnya kokoh. Assalamualaikum.